Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Kita tengok perbandingan antara Al-Kanah dan Al-Kinah. Okay. So, dekat dalam buku teks ni dah sangat clear dah cara dia present ada apa ni maklumat itu. Okay. Ada perbandingan, maksudnya ada persamaan dan juga ada perbezaan. Okay. Kedua-dua Al-Kanah dan Al-Kinah adalah hidrokarbon. Kenapa kita sebut sebagai hidrokarbon? Sebab dia hanya ada unsur karbon dan hanya ada unsur hidrogen sahaja. Okey. Dan bila dibakar, okey, bila dibakar lengkap, okey, akan menghasilkan karbon dioksida dengan air. So, kedua-dua alkana dan alkina macam tu. So boleh tengok video sifat kimia alkana pembakaran dan juga sifat kimia alkina pembakaran yang saya dah record sebelum ini. Okey. Dari segi sifat fizik, okay, sifat fizik alkana alkina samalah sebab dia sebatian kovalen. So dia mengambil sifat fizik sebatian kovalen. Maksudnya apa ni, takat lebur, takat didih rendah, tak boleh mengkondusikan elektrik, benda macam tu kan. And satu lagi persamaan dia adalah bilangan karbon. Bilangan atom karbon ni sama banyak, betul tak? Dua-dua adalah 6 atom karbon. So kalau kita bandingkan heksana dan heksina, dia mesti yang sepadan lah eh. Okey, apa perbezaan? Start warna purple ni is the perbezaan. So, alkana adalah hidrokarbon tepu. Hidrokarbon tepu ni maksudnya apa? Dia hanya ada ikatan tunggal antara atom karbon. Tetapi, alkina adalah hidrokarbon tak tepu. Yang mana dia ada ikatan kovalen ganda 2 antara atom karbon. Ada satu ikatan kovalen ganda 2 antara atom karbon. Okey. Untuk alkana, okay, dia tak begitu reaktif berbanding alkina. So, dia hanya ada dua tindak balas sahaja, iaitu pembakaran, which is sama dengan alkina tadi. Tapi yang perbezaannya adalah dia mengalami, alkana ini mengalami tindak balas penukar gantian. Boleh tengok balik video yang saya buat untuk metana, tindak balas melibatkan metana dengan bromin saya rasa. Okay, penukar gantian syarat dia mesti ada sinar UV. Tapi untuk alkina akan berlaku tindak balas penambahan. So ada 5 jenis tindak balas penambahan. Boleh tengok video-video sebelum ini. Okay. Kemudian kita tengok dari segi peratus jisim karbon per molekul untuk alkana adalah lebih rendah daripada alkina. So kita boleh kira, kita boleh hitung. Dalam video sebelum ini pun saya dah buat perhitungannya. Boleh check, boleh tengok balik. Dan dari segi nyalaan, okay, ini saya sertakan dengan gambar ni. Okay, nyalaan kurang berjelaga. Kurang berjelaga maksudnya kurang asap hitam tu lah. Jelaga is carbon. That's why dari segi penghitungan pun, penghitungan untuk jisim carbon per molekul alkana adalah lebih rendah berbanding alkina. Dan yang ini lebih berjelaga, lebih banyak hitam dia tu kan. So peratus jisim karbon per molekul alkina adalah lebih tinggi. Okey, saya tambah lagi, saya tambah dua lagi tindak balas, iaitu bila ditindak balaskan dengan air bromin. Okey, kita kalau guna air bromin, dalam video sebelum ni saya ada tunjuk. Okey, untuk alkina, warna perang asal air bromin tu akan dinyah warnakan. Dia menjadi tidak berwarna. Ni. So, boleh tengok kat sini. Okay, dia jadi tidak berwarna. Tetapi, untuk alkana, heksana dalam kes ini, bila bertindak balas dengan air bromin, warna perang tu kekal. Dia nampak macam yellowish kat sini. Tapi, dia sebenarnya warna perang. Okay. So, dan yang kedua, tindak balas yang kedua yang saya dah tambah kat sini adalah, oh, bukan tidak eh, kat sini ni menyah warnakan. Okay, saya betulkan sikit. Okay. Untuk larutan kalium manganat 7 berasid, okay, apabila ditindak balaskan dengan heksina atau alkina, warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid tu akan menjadi tidak berwarna. Dia menyah warnakan, jadi tidak berwarna. So dekat sinilah. Kalau boleh tengok kat sini, ni. Dia jadi tidak berwarna ni adalah heksina bertindak balas dengan kalium manganat 7 berasid. So di bawah tindak balas pengoksidaan, boleh check balik video sebelum ini saya ada sebut tentang ni. Ada menghasilkan diol. Okey, heksan diol lah. Heksan 1,2 diol lah dalam kes ini. Okey.
So yang Alkana tak ada tindak balas yang melibatkan larutan kalium mengenai 7 berasid. Remember? Alkana adalah kurang reaktif. Yang ada tindak balas dua sahaja, pembakaran dan juga penukar gantian. Penukar gantian tu pun hanya berlaku dengan halogen sahaja. So that is why kat sini kita akan nampak warna ungu ni, warna ungu larutan kalium mangnat 7 berasid kekal ungu. Okay, kekal ungu, tidak berubah bila dimasukkan dalam alkana atau heksana lah dalam kes ini. Okay, so saya harap you faham daripada video yang sebelum ini. Kita dah membandingkan alkana dan alkina. Yang ini secara teori dah diterangkan juga. So selepas ini insyaAllah kita akan tengok sifat kimia bagi alkohol. Okay, sekian. Terima kasih.